Gimana kita, Pak? Aku nggak tahu. Jadi sepertinya kita nggak lagi di tempat yang kita tentukan. Yang benar. Saya cuma bercandain tukang pentol di samping saya. Oh gitu, mana? Oh ini. Ayo, tukang pentol. Ya. Oh iya. Indonesia mempunyai sekitar 15,4 juta hektar sebaran batu gamping yang berpotensi sebagai pembentuk alam karst yang menghampar di hampir semua pulau di Indonesia, salah satunya di Pulau Halmahera. Di
Pulau Halmahera pada kawasan Taman Nasional Akita Jawe Lolobata memiliki sebaran batu gamping sekitar 90.300 hektar dan memiliki karakteristik fisik bentang alam kars yang sangat menarik dan unik untuk dijelajahi. Berangkat dari hal tersebut, maka Acintia Cunyata Speleological Club yang sebelumnya telah sukses menyelenggarakan Halmahera Speleology Expedition 2016 akan mengadakan kegiatan penelitian Halmahera Speleology Expedition kedua. Tujuan dari kegiatan Halmahera Speleology Expedition 2 yang pertama adalah melakukan survei dan pendataan karakteristik fisik kawasan bentang alam kars di wilayah Taman Nasional Akita Jawe Lolobata. Kemudian, mencari berbagai potensi yang terkandung di daerah penelitian dalam kajian speleologi. Kegiatan Halmahera Speleology Expedition 2 2017 dilaksanakan oleh 6 orang anggota Acintia Cunyata Speleological Club. 6 orang peserta yang berangkat adalah Adiguna Prasetyo di bidang geologi, Ahmad Syahruni di bidang keahlian cave exploration, Maulid Akbar di bidang keahlian cave mapping, Muhammad Darwin di bidang keahlian fotografi, Fauzan di bidang keahlian cave exploration, Javan Adinur Rahmat di bidang keahlian cave exploration.